I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Halo guys, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi bersama Mimin. Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Marcelino Ferdinand akhirnya resmi menemukan klub baru untuk musim 2024/2025. Marcelino Ferdinand itu bergabung dengan Oxford United, klub milik ketua PSSI Erick Thohir dan Anindya Bakri dari CDM Indonesia, yang berlaga di Olimpiade 2024. Kabar resmi bergabungnya Marcelino Ferdinand ke Oxford United terkonfirmasi langsung melalui pernyataan resmi pihak klub. Marcelino mengaku senang bisa bergabung dengan klub yang saat ini berlaga di Divisi Championship musim 2024/2025. Saya sangat senang dan masih tidak bisa percaya saya di sini. Menjadi salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang berkompetisi di Inggris membuat saya sangat bangga. Saya tidak akan mengabaikan kesempatan ini, kata Marcelino. Pelatih Oxford United Des Buckingham menyebut Marcelino adalah pemain yang luar biasa. Di usianya yang masih muda dan memiliki potensi yang besar, ia menyambut Marcelino ke Oxford United dengan tangan terbuka. Marcelino memiliki banyak bakat yang kami cari dalam diri seorang pemain dan kami melihat keinginan nyata dalam dirinya untuk berkembang dan memanfaatkan peluang ini, kata Buckingham. Marcelino sendiri tiba di Oxford United setelah mengakhiri kontraknya dengan klub Belgia KMSK Deinze.